cowo kudu terapi aku panik ireng-ireng. Kan ireng-ireng ku sam. Oke, selamat pagi kawan Kicomania. Ini pagi hari ini menjemuri murai batu ya. Ini betina ada masih 5 ekor. Ini yang saya unboxing 2 hari yang lalu, belum saya review. Jadi ini yang punya saya, yang lepas tadi ini. Jadi ini beberapa waktu yang lalu lepas, saya enggak tahu ini ketangkap tadi. Ini dorong ekor yang rencananya mau saya masukin kandang lagi teman-teman. Tapi sebelum itu, sebelum masuk kandang biasanya saya jemur dulu supaya kering ya, misalkan ada lemaknya bisa hilang, terus karena penjemuran juga itu cepat berai biasanya kayak gitu. Terus kalau ini masih dorong ekor dan dulu sudah pernah saya jemur, ini enggak tak jemur kelamaan, yang ini cukup gini aja langsung bisa masuk kandang lagi karena ini udah angkut sarang yang ini teman-teman. Terus yang keempat ini, nah ini sebelum masuk kandang juga ini wajib saya jemur ya. Dan di sana udah kena panas, yang sini masih menunggu panas karena terhalang oleh atap. Nah, ini jenisnya ekor hitam. Untuk ekor putih sama saja perawatannya. Jadi sebelum masuk kandang itu harus wajib jemur. Terus untuk penjemuran ukurannya berapa menit, berapa jam kayak gitu. Masing-masing burung tidak sama. Mana kapan waktu kita untuk menghentikan penjemuran? Yang pertama-tama dilihat kalau burungnya masih nyantai aja. Suatu misal ini yang di ujung tuh, yang di ujung udah kena panas lama, dia masih nyantai aja, dibiarkan. Tetapi kalau misalkan burungnya udah loncat-loncat, kegelisahan atau dia udah mangap-mangap, itu harus dihentikan. Nah setelah dihentikan nanti ditiriskan atau diangin-anginkan kayak gitu teman-teman. Nah itu udah kena panas lama yang itu tadi, dia tetap nyantai aja dan itu udah mulai panik. Kalau udah mulai panik harus segera dihentikan kayak gitu ya. Jadi untuk proses penjemuran tidak sama teman-teman waktunya. Ini karena ini tadi teman-teman ada tamu tidak diundang lagi nyelip nih ya kalau di Jawa. Ini nanti saya sambung lagi live-nya agar nanti teman-teman nunggu suara berisik hilang. Itu Pak Firman ya, penjemurannya seperti itu. Jadi masing-masing burung tidak sama. Sampai kapan menghentikan? Sampai burungnya mangap atau panik. Tetapi kalau dia burungnya masih menikmati, ditunggu aja. Oke teman-teman, suaranya berisik sekali, nanti disambung lagi ya.